Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad khatamin nabiyyin, amma ba'du. Para pemirsa Good Money ID, para saimin dan saimat dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam acara Meretas Hati. Semoga hati kita semakin tertas, tersentuh, yang dermawan semakin derma, yang fakir semakin sabar, dan berusaha tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, dalam kesempatan yang lalu saya sudah menyampaikan bagaimana heroiknya Utsman bin Affan, salah seorang sahabat Rasulullah. Pembahasan kali ini tidak kalah menarik. Ada seorang sahabat Nabi, miliarder, kaya raya, penuh inspirasi bagi semua orang. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Bapaknya market, Abdurrahman bin Auf bin Abdi Manaf bin Abdul Haris bin Zahrah bin Kilab bin Murrah. Lagi-lagi ketemu nasabnya dengan Nabi Muhammad di Kilab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Kusoy bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Bertemu nasabnya. Pemirsa, Abdurrahman bin Auf sama dengan sahabat lainnya meninggalkan Mekah untuk melakukan hijrah bersama orang-orang beriman, mengikuti jejak Rasulullah. Semua harta kekayaannya hilang atau ditinggalkan di Mekah. Membangun kembali di Madinah, dipertemukan oleh Rasulullah dengan Ansar Sa'ab bin Rabi. Orang kaya, kaya ketemu kaya, maklum. Kalau orang kaya jatuh, bahaya, stres. Kalau orang biasa, ketemu duit banyak, gak kaget-kaget amat. Kalau istilah santri, biasa makan teri, ketemu spaghetti atau ketemu makanan yang luar biasa, enak-enak aja. Tapi kalau biasa yang enak ketemu yang tidak enak, itu yang repot. Maka Abdurrahman bin Auf dipertemukan juga dengan kalangan yang memang kaya, Sa'ab bin Rabi. Di rumahnya ditawarkan oleh Sa'ab, Abdurrahman, saya punya harta, ambillah sebagian. Abdurrahman, saya punya sebagian benda yang bisa kau pakai, ambillah sebagian. Abdurrahman, bahkan saya punya istri, ambillah. Maksudnya akan kuceraikan, kemudian masa idah lewat, baru kau nikahkan, demi kau. Begitu hebatnya silaturahmi Ansar dan Muhajirin. Abdurrahman, karena memang jiwa entrepreneur sejati, dengan jawabannya lugas apa? Wallahu yubarik fi ahlikum wa amlikum. Allah memberkati hartamu, keluargamu, subhanallah. Ini jawaban tolakan yang tidak menyinggung orang. Dia tidak mau, karena memang tidak mau hidup di atas belas kasih orang. Abdurrahman cuma meminta kepada Sa'ab bin Rabi, dullani ala suq, saudaraku, tunjukkan aku di mana pasar. Kalau kita bingung, setelah ditunjukkan ke pasar, mau ngapain di pasar? Abdurrahman itu entrepreneur. Ke pasar sudah pasti dia punya strategi bagaimana mendapatkan keuangan, bagaimana mendapatkan pekerjaan. Maka kemudian di dalam dunia usaha ada market. Market dulu apa produk dulu? Nah, yang pasti adalah market. Kalau market sudah ada, kemudian kita membuat produk. Ada masalah di market, ada masalah di pasar, baru kita kemudian mencari solusi. Solusi adalah produk. Ini untuk mencukupi kebutuhan orang, want, desire-nya. Market, produk, kemudian want. Inilah yang dilakukan oleh Abdurrahman. Dia ke pasar mencari masalah di sana untuk ditemukan masalahnya. Solusinya, produknya. Abdurrahman bin Auf kemudian pulang ke rumah membawa samin, membawa keuntungan yang sedikit. Dari situlah terus berkembang, 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 sampai kemudian meminta Sa'ab bin Rabi untuk membebaskan sebidang tanah. Di sanalah dia butuh tempat untuk membuat pasar, saingan atau menyaingi pasar Yahudi saat itu. Digratiskan buat orang-orang beriman.
digratiskan semua tanpa ada uang pajak, tanpa ada uang sewa, semua digratiskan. Siapapun yang mau memakai lahannya cukup dengan memberikan seikhlasnya. Semakin berkembang, Abdurrahman bin Auf adalah penggagas dari itu semua. Cukup tidak, dia punya banyak cara. Salah satu adalah Abdurrahman, selain dullani ala suq yang memang marketnya apa? Yang kedua, mabi'tu dainan. Aku tidak menjual barangku dengan cara hutang. Cash. Bukan berarti berhutang dilarang. Itu pun diperbolehkan sebagai akad atau asas ta'awun, saling tolong-menolong. Tapi kemudian, hutang ini kalau dijadikan sistem yang berbahaya. Contoh, ketika seseorang membeli cash agak susah, yang ada pinjam, yang ada berhutang. Ini menjadi sistem. Ini yang tidak berkenan sebenarnya. Nah, hadirin rahimakumullah, mabi'tu dainan, untung sedikit biar. Inilah menjadi konsep ketiga Abdurrahman bin Auf. Lam urid an arbah kathiran. Aku tidak mau untuk memiliki keuntungan yang banyak. Sedikit biarlah sedikit, tapi kontinuitas. Ini kan terkenal dengan peristiwanya Abdurrahman bin Auf menjual sekian puluh unta. Dia tidak mengambil keuntungan, hanya COGS-nya atau balik modalnya saja sudah. Abdurrahman bin Auf modalnya saja dijual. Jadi kalau modalnya 50 juta, dijual 50 juta. Loh, jual beli apa tanpa ada keuntungan? Nah, inilah cara marketnya, cara berdagangnya Abdurrahman bin Auf, yang mahal tetap COGS-nya. Tapi dia suplemen yang diambil. Apa? Tali unta. Diambil keuntungan dari situ. Jadi digratiskan yang besar untanya, tapi diambil keuntungan dari talinya itu. Sehingga orang, kalau volumenya, walau sedikit keuntungannya, tapi kalau volumenya banyak, kan jadi banyak. Itulah Abdurrahman bin Auf. Tidak selalu melulu untung yang besar. Kita tidak baru jual satu kali, pengen untung yang selangit. Bagaimana orang bisa kemudian menjadi yang terbaik? Lebih baik harga terkesan murah, atau harga memang terkesan lebih di bawah pasar. Bukan berarti mematikan harga pasar. Tapi memang lihat, pasaran seperti apa, kita mengambil untung yang lebih sedikit. Itu lebih baik daripada untung besar tapi cuma sekali. Yang keempat, wala ashtari ma'iban, dan aku tidak membeli barang-barang yang ada aibnya. Stok lama, sama dengan Utsman bin Affan. Tidak ada aib. Ada cacat sedikit langsung ditukar, dikembalikan kembali. Ada cacat sedikit diambil lagi, dikembalikan kembali kepada customer. Menjaga customer. Produk kalau cacat berbahaya. Saat ini marak penjualan online. Hati-hati di sana, ada QC-nya. Bagaimana Umar bin Khattab ada QC-nya, quality control-nya sangat diperhatikan. Aib sedikit reject, tidak mau dijual. Demi memberikan pelayanan yang super kepada pelanggannya. Yang terakhir, Abdurrahman bin Auf memiliki konsep yang luar biasa. Ini adalah pangkal dari semuanya. Apa? Wallahu yubariku limai yasha. Allah memberikan keberkahan kepada siapapun. Usaha sudah tahunan, Ustaz. Saya sudah kemana-mana dagang, saya sudah kemana-mana ikhtiar, tapi begini-gini saja hutang malah numpuk. Wallahu yubariku limai yasha. Allah itu memberikan keberkahan kepada siapapun. Ayatnya apa? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Tidak ada ceritanya entrepreneur semacam Abdurrahman. Kalau kita mungkin dikenalnya nanti jalan, ntar gulung tikar, maju lagi, gulung tikar lagi. Abdurrahman sekali jalan, jalan semuanya. Karena kenapa? Iman dan takwa sudah dibekali. Wallahu yubariku liman yasha. Allah memberikan keberkahan kepada siapapun. Sugestinya adalah, intinya adalah, pelajarannya adalah, apapun yang dilakukan oleh kita sebagai usaha kita, semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rizki. Ya Razzaqu ya Fattahu ya Alim, tetap berpedoman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga usaha kita semakin maju seperti meniru jejaknya Abdurrahman bin Auf. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.